yang hadir di hadapan Anda. Ada yang semangat ini sekali lagi lebih semangat. Selamat sore semuanya. Terima kasih dan selamat datang di panggung Harimau. Setelah Anda melihat satu-satu yang telah dilepas seperti di habitat aslinya, pada kesempatan sore hari ini giliran Anda yang akan kami hibur dengan tampilnya ketiga harimau Benggala dari India bersama saya Anissa. Dan tentunya di sini saya ditemani oleh ketiga kiper kami dari sebelah kanan Anda bernama Kak Susila. Yang kedua bernama Kak Eko. Dan yang terakhir bernama Kak Hari. Ucapkan kepada Anda, selamat sore dan selamat menyaksikan. Ikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Bisa Anda saksikan ya, kedekatan kita berkam ini dengan ketiga ekor harimau Benggala. Ini dia. Oke, sudah cukup Kak Susilo, Kak Eko dan juga Kak Hari. Karena selanjutnya akan turun didekatkan kepada Anda para pengunjung Safari Prigen agar Anda bisa terdengar jelas struktur gigi dan loreng pada harimau. Dan pada saat mereka relax, kukunya bisa ditarik lagi ke dalam. Karena harimau-harimaunya terkenal sebagai hewan pemakan daging ataupun hewan karnivor, jadi struktur giginya ini sangat lengkap sekali. Mereka memiliki dua pasang gigi taring yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Ditunjukkan Kak Susilo, Kak Eko, Kak Hari, ini dia hadirin. Dua pasang gigi taring harimau yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan empat pasang gigi gerahamnya digunakan untuk mengunyah ataupun memotong potongan daging yang telah digigitnya. Dan yang terakhir adalah gigi seri harimau. Gigi seri harimau ini berfungsi sebagai alat untuk mencabut-cabut bulu mangsanya. Pada saat usia 4 tahun, panjang dari gigi taring harimau ini bisa mencapai 7 cm. Sari kita lagi sampai kembali kita berikan tepuk tangan. Lincah ini rasanya kayak kondi dia hadirin. Rasa sudah berhasil memanjat di ketinggian 10 meter. Dan ini dia, nanti pada saat harimau ini turun, Anda bisa menyaksikan ya ekornya yang selalu digerak-gerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ekor harimau ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat mereka berlari kencang di putaran, dan juga sebagai alat komunikasi dengan harimau-harimau lainnya. Dan seperti ini hadirin, harimau mengasah kuku kaki depannya yang berbentuk kayak tadi agar tetap bersih, runcing dan tidak mengandung kuman. Ini dia, Rasna sudah mulai turun. Aduh capek ini Pak, istirahat dulu. Pelan-pelan Rasna turunnya, ambil nafas lagi ini. Ayo Rasna turun sedikit lagi sampai ini dia. Berhasil kembali, kita berikan tepuk tangan. Para pemutihnya, kurang lebih 9 bulan lamanya dan hanya akan melahirkan satu ekor anak saja, jangan terjadi kelahiran kembar. Orang utan akan merawat anaknya sampai berusia 4 tahun. Orang utan atau mawas merupakan kera terbesar yang tidak memiliki ekor. Manusia hutan sangat menyayangi sahabat-sahabatnya. Selain orang hutan, ada juga anjing Border Collie. Seperti inilah kedekatan manusia hutan dengan satwa-satwa yang ada di dalamnya, saling membantu dan melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. Mendapatkan buah yang sangat keras di habitat aslinya, mereka akan memunculkan buah tersebut lalu diambil isinya. Mereka melakukan penghijauan. Hutan dapat mengontrol fluktuasi debit air pada sungai sehingga pada musim hujan tidak meluap dan pada musim kemarau tidak kering. Apabila hutan masih terjaga dengan baik, memiliki pepohonan yang rimbun, maka hutan dapat menyerap air ketika hujan dan berfungsi sebagai pengatur hidrologi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
yang berusia 5-6 tahun. Orangutan merupakan satwa endemik Indonesia yang saat ini habitatnya hampir saja punah. Untuk membedakan orangutan dari Kalimantan dan orangutan dari Sumatera, kita bisa melihat dari warna rambut yang ada pada tubuhnya. Untuk orangutan dari Kalimantan, warna rambutnya coklat kemerahan, sedangkan orangutan dari Sumatera, warna rambutnya coklat kehitaman. Beberapa bulan kemudian, hutan ini kembali hijau dan rindang. Satwa-satwa pun menikmati keramaian hutan ini. Hingga suatu hari, kemudian mereka terus kembali dengan datangnya dua orang pemburu liar. Mau ikan? Saya ke dalam. Merasa tidak puas dengan buruannya, maka ia mencari buruan yang lebih besar lagi. Sementara itu, pemburu yang satu merasa lelah dan tertidur. Kae lo.